Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, brother. Seperti biasa, jumpa lagi bersamaku di channelku, vlogger Konco Dewe. Oke lur, di kesempatan siang ini yang peyoh cuacane pawanas pol bosku, iki konten hari ini tentang temane restorasi Astra Prima yang sudah berumur 31 tahun lur ya. Ini direstorasi ulang sehingga bisa menjadi mening lur ya. Nah, mening bosku. Oke, seperti biasa sebelum melanjutkan konten tak eling nih lur ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share supaya channel kami lebih maju dan berkembang. Dan seperti biasa jangan lupa ditonton sampai habis lur ya. Oke, tak tunggu subscribe 1, 2, 3. Oke lur ya. Tak lanjutnya ya. Ini kendaraan yang di depan ini umurnya sudah berumur 31 tahun lur ya, dan direstorasi ulang sama pemiliknya. Ini kendaraan di depan ini adalah kendaraan Honda Bebek Astra Prima tahun 90. Oke, tak tunjukin ya pamfletnya Astra Prima. Oke, ini pemiliknya adalah Mas Ganteng, Mas Ambon. Iya, jenenge rada sedikit fenomenal bosku. Oke, untuk kendaraan ini kondisinya sangat sehat sekali lor ya. Ini nanti tak tunjukin dobelnya juga masih dalam kondisi fit on. Ini di restorasi ulang sama pemiliknya, dari mulai bannya ini dibelikan baru, spakbornya dibelikan baru, ini untuk tempat barang juga dibelikan baru, dan kapnya baru, spionnya baru. Yang ini masih bawaannya bosku. Bisa meletak kayak gini tuh mas, wayai. Dan knalpotnya ini juga tidak bawaannya lor ya, ini yang versi biasa, karena kata Mas Ambon pemiliknya knalpotnya ini sangat sulit dicari yang kondisi ori baru, dan ban belakangnya juga sudah diganti baru. Nipok nya ini masih bawaannya meletak ini lor ya. Ini kan tangki, tempat tangki ini mau di restorasi karena mengalami pecah-pecah. Kalau untuk bok belakang ini dibelikan baru. Untuk lampu stopnya masih kondisi bawaannya. Alas lumpur atau kepetan masih bawaannya lor ya. Oke. Bagi dulur-dulur di rumah yang pengen tanya jawab seputar kendaraan, bisa mengisi kolom-kolom komentar kami di bawah. Apapun itu, insya Allah kami bisa sedikit membantu menjawab problem atau keluhan dulur-dulur di rumah untuk masalah kendaraannya. Nih penampilannya lur ya. Sangat istimewa bosku, gearnya juga diganti baru lor ya, rantainya masih yang lama, dan bosnya ini baru saja diperbaiki. Untuk lain-lainnya itu kondisinya masih original bawaan dari holder lampu, holder starter, hand grip atau handpacknya ini kondisi baru lor ya. Dan untuk tromolnya katanya, untuk tromol depan dan belakang itu kalau masih dalam kondisi baru, hanya mau direstorasi, dicat ulang tromol dan bottom shocknya. Tapi kalau kondisinya ini masih bisa layak pakai, nanti hanya dicat. Tapi kalau kondisinya kurang memungkinkan,
itu mau direstorasi, di belikan yang baru. Dan untuk kendaraan yang sudah berumur cukup tua ini lho ya, spare partnya itu juga tidak semudah kendaraan-kendaraan baru mencarinya. Untuk yang tadi dibilang sama pemiliknya Mas Ambon, Mas Ganteng, yang sangat sulit dicari itu ini lho ya, saya jelaskan. Bagian tutupnya ini kalau prima kan ada katang kasnya itu. Itu sudah dicari kemana-mana tuh, wah sulit banget bosku. Ini juga pedal porselennya ini sangat sulit dicari. Ini kan direstorasi, kalau bisa dicari yang ori-orian lor ya. Ini bayangkan lor ya, 31 tahun kondisinya masih on. Kontakin Diki mas, tak jajale mas, tak tere mas. Ini kondisi mesinnya masih standar nol lor ya. Ini baru dicuci. Coba kita mas, akinya kurang kuat. Yo, selai lor delot, sikil kiwo bosku. Ora perlu ngoyo, nyelai toki sikil kiwo, kaki kiri kata masnya. Mesinnya halus banget lor ya, halus banget. Kita lihat kondisi lampu sennya lor ya. Oh, lampu sennya masih hidup, tapi oh masih hidup mas, masih hidup lor ya. Tapi akinya ini kan ada dua sebenarnya, ini yang aki yang Suloyo, yang oke, yang aki yang agak rusak dipakai. Sebenarnya kalau akinya yang on tuh fungsionalnya masih berfungsi semua. Nih lampu sen kiri, yo lampu sen kanan, standarisasi untuk layak kelayakan jalan. Joknya juga direstorasi baru lor ya joknya. Kena selonjoran. Oke, kita tes lampunya lor ya. Enggak kuat belnya. Belnya enggak kuat mas, akinya lor ya. Ini nanti ganti yang baru. Ini tadi katanya aki yang barunya disimpan di rumah. Tuh, lampu kotanya juga masih fungsional semua mas ya, standar. Loh, pendek jauhnya. Oke, punya bosku. Di tahun sekarang, tahun modern yang serba injeksi, masih mempunyai kendaraan yang cukup fenomenal di tahunnya. Ini juga sangat jarang sekali lor ya mendapatkan kendaraan Astrea Prima. Loh, gas-gasan itu kok enak lho. Loh, akinya tuh kalau udah apa ngisi lor ya atasnya. Gak kuat, tak selai sih. Selane tok lepo enak. Duh, apa ambruk. Wah, dan di tahun yang sekarang ini sangat berharga sekali mempunyai kendaraan yang masih komplit seperti yang tak review ini lor ya. Oke, seperti biasa lor ya, tak eling nih, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, supaya channel kami lebih maju dan berkembang. Dan seperti biasa, jangan lupa ditonton sampai habis. Dan sekali lagi tak ingetin, bagi dulur-dulur di rumah yang pengen tanya jawab seputar keluhan kendaraannya, bisa isi kolom-kolom komentar kami di bawah. Insya Allah kami sedikit membantu menjawab keluhannya. Ini lor ya, platnya tak tujuhnya. Kondisinya ini masih hidup lor ya kendaraannya. Ini pajaknya juga masih on, tidak mati lor ya, masih standarisasi dari kepolisian, masih difungsionalkan semua sama Mas Ambon nih pemiliknya. Beli ini nih hasil jual PCX bosku. Ini beli Grand ini, oh kok Grand, Astrea Prima ini hasil jual Honda Matic X
besar lor ya. PCX 150. Oke, ini tromolnya tak tunjukin lor ya. Tromolnya ini mau direstorasi nanti. Ini dilihat kondisinya dulu sama pemiliknya. Kalau masih layak pakai ini nanti dicat aja mas ya. Dicat sama tutup tromolnya. Kalau kondisinya kurang meyakinkan nanti mau dibelikan yang ori baru. Ini supit-supitnya ini juga masih ori. Ini baru dibelikan yang pijakan kaki belakang untuk yang dibonceng. Yang depan ini masih bawaan. Banyak sekali barang orinya yang masih bawaan. Ganteng lor ya, bisa utuh mengkeluh iki. Nek wong tua-tua nang duwe ngene iki wis jelas e sawenenge pol iki. Kalau untuk bahan bakar gak usah ditanya, Bos. Ngenteni sak liter iki iso kelempengan barang muter iki. Kondisinya ini mesinnya karbu-karbunya ini masih standar orian lor ya. Manifoldnya juga ori. Dengan kode mesin kalau Astrea Prima Grand ini adalah GN5 lor ya. Oke, Mas. Kayak jawaban. Yang mana, Mas? Oh, untuk spidol jalan depan, Mas ya. Ini spidolnya ini sebenarnya masih fungsional lor ya sama Mas Ambon katanya, cuman ini karena sudah tua ini penunjuk jamnya ini ya, penunjuk arahnya ini potel lor. Patah nyarinya juga agak sulit lor katanya. Ini mau nanti mau diakali dibongkar. Ini ya diganti baru dan pandome itu lor ya, pandome itu mau diisi kabel tis kretek itu di lem gitu biar ini masih fungsional kembali. Ini switch netralnya juga masih fungsional. Ini restorasi seperti ini mas, ini menghabiskan dana sekitar berapa mas kira-kira mas? Kira-kira mas? 1 juta. Berapa mas? 1 juta. 1 juta? Oh 1 juta lor mas ya. Belum terlalu banyak mas ya. Tapi ini masih dalam terus berlanjut untuk restorasinya supaya kelihatan makin mantep mas ya. Oke lor, di kesempatan konten hari ini untuk tema restorasi Astrea Prima tidak terlalu panjang lor ya. Seperti biasa, tak elingne jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share supaya channel kami lebih maju dan berkembang. Oke lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.